Mr. Peter Kopinger, perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung, Filipina. Mr. Sven Hedvig, Communication Officer DELGOSEA. Mr. Eko Rudianto, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mr. Ahmad Jafri, yang diwakili oleh Bapak Erwin Lausi, yaitu Kasudit Wilayah 1 Rancangan Perundang-Undangan Daerah, para perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah Apeksi Adeksi Adkasi, para direktur dan perwakilan dari CSO, para perwakilan dari kota-kota pilot dan kota-kota best practice, yaitu Tarakan Kupang, Wakatobi, Pangkal Pinang, dan juga Solo, Jogja, dan Katamantul, dan para hadirin sekalian. Pada hari ini,
Kami persilahkan selanjutnya, acara akan dimulai oleh sambutan dari Bapak Deddy Borman selaku perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Daerah, yaitu dari Adkasi. Silakan Pak Deddy Borman. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang kami hormati, berganti untuk perwakilan di Eropa, amin. Untuk Indonesia, kemudian Mr. Peter Kobinger, representatif Konrad-Adenauer-Stiftung, Pak Sven, communication officer dari DELGOSEA. Bapak Ibu, Pak Eko Rudianto, yang kami hormati Bapak Eko Rudianto dari Kementerian Kelautan, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan pemerintah pusat yang telah hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu dari perwakilan CSO, yang kami hormati rekan-rekan perwakilan kota-kota pilot dari Tarakan, Kupang, dan Wakatobi. Terima kasih kepada rekan-rekan DELGOSEA karena kami memberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini mewakili Asosiasi Pemerintahan Daerah. Di sini saya mewakili Asosiasi Pemerintahan Daerah yang telah bersama-sama terlibat dalam proses replikasi best practice yang telah berjalan sejak September 2011 ya. Tentu saja tidak terasa proses proyek ini telah mendekati tahapan akhir, kira-kira begitu. Sejak September 2011 kita telah mengalami proses replikasi yang di Indonesia di kota pilotnya adalah Wakatobi, Kupang, Tarakan, dan Pangkal Pinang. Kota-kota pilot ini tentu saja mewakili wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dari wilayah barat, tengah, dan timur. Saya aja mungkin di wilayah paling timur kita nggak punya kota pilot dari Papua ya. Dan walaupun sebenarnya pada awal prosesnya kami dari asosiasi juga berharap ada kota pilot yang mewakili daerah paling timur, rekan-rekan di Papua. Namun karena ada beberapa kendala komunikasi atau lain-lain hal sehingga terpilihlah kota pilot yang ada sekarang. Harapan kami adalah Bangkok yang bisa meluas tidak hanya di ASEAN aja, mungkin bisa level yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan pada pagi ini, dan hanya beberapa harapan saja. Salah satu yang paling penting adalah bahwa rekomendasi yang bisa dihasilkan hari ini misalnya atau akan dipertajam pada hari ini juga tidak hanya mencerminkan output dari proyek ini saja, tapi juga outcome dan proses-proses yang telah dilalui bersama. Saya yakin masing-masing kota pilot punya melalui proses yang berbeda dan punya ciri khas masing-masing. Yang ada Wakatobi, saya yakin punya proses replikasi yang berbeda dengan Kupang dan Tarakan maupun Pangkal Pinang. Dan kami berharap bahwa proses ini juga tercermin dalam rekomendasi ini, sehingga kita bisa dapat banyak hal baik dari partisipasi maupun dari pendidikan keseluruhan. Begitu mungkin sedikit sambutan dari kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deddy. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Novia Kimanuru sebagai perwakilan dari Uni Eropa. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan mewakili delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN pada lokakarya ini yang merupakan bagian dari program kerjasama Uni Eropa dengan Konrad-Adenauer-Stiftung Jerman. Program DELGOSEA bertujuan untuk membangun kemitraan dan memperluas jaringan kerjasama antara pemerintah daerah,
asosiasi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media di 5 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Philippines, dalam rangka pertukaran praktik terbaik tata pemerintahan daerah yang demokratis. Masyarakat Indonesia patut berbangga karena 3 praktek terbaik di Kota Solo, yaitu relokasi pedagang kelima, Kota Yogyakarta dengan e-government, dan Karta Mantul, forum kerjasama pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul telah diadopsi di Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sebaliknya, praktek terbaik dari Filipina dan Thailand dalam penanganan masalah lingkungan, khususnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah, telah diadopsi oleh pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Wakatobi, Kota Tarakan, dan Kota Pangkal Pinang. Untuk itu, peranan asosiasi pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung kota percontohan dan menjamin keberlanjutan program dengan secara aktif mendorong kota-kota lain untuk mengadopsi praktik-praktik baik yang sudah didokumentasi oleh DELGOSEA. Asosiasi pemerintah daerah juga memiliki peran penting dialog perubahan kebijakan dan kerangka regulasi dengan pemerintah daerah dan parlemen untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dan yang tak kalah penting adalah peran serta Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung berbagai praktik terbaik yang telah dihasilkan pemerintah daerah dalam pengembangan kemandiriannya, di mana daerah menjadi ujung tombak pembangunan nasional. Uni Eropa berkeinginan untuk dapat terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan Indonesia dan ASEAN. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Uni Kerja yang telah mempersiapkan lomba karya ini dengan baik. Besar harapan saya agar bantuan hibah Uni Eropa melalui program DELGOSEA dapat dimanfaatkan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mr. Peter Kopinger untuk menyampaikan sambutannya. Beliau merupakan perwakilan dari Konrad-Adenauer-Stiftung di Filipina. Mr. Peter Kopinger, kami persilahkan. Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi semuanya. As director of this DELGOSEA project and on behalf of the Konrad-Adenauer Foundation, I would like also to welcome all of you here. Sebagai perwakilan dari Konrad, my special welcome to Mr. Basilio Araujo, head of the International Finance Institution and International Organizations Corporation at the Ministry of Home Affairs in Indonesia, to Mr. Eko Rudianto, the Director of Marine, Spatial Planning, Coastal and Small Islands, Ministry of Marine and Fishery, and to Mr. Erwin Pausider from the Ministry of Regulation and Human Rights. I am happy that we can welcome here the representatives of the national government of the Republic of Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua perwakilan dari kementerian dan perwakilan dari pemerintah lokal yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti workshop yang diadakan oleh DELGOSEA, dan saya sangat bahagia sekali bisa hadir pada hari ini juga. Special welcome to the representatives of the local government associations, to Mr. Denny Borman from Atkasi, and to the representative of Apexi and Alexi present here with us. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang bagi para perwakilan dari pemerintah lokal dan juga dari perwakilan-perwakilan organisasi lainnya. My special welcome to the representatives of civil society organizations from different parts of the country and to the universities, not only from the pilot cities, but also from some other national universities. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang bagi perwakilan organisasi kemasyarakatan dan juga perwakilan kaum akademisi. And of course, very special welcome to the representatives from the four pilot cities
and from the best practice cities who have been working with us in this project now for about 2 years. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang bagi perwakilan kota-kota percontohan dan praktik terbaik yang sudah bekerja sama dengan kami selama 2 tahun. Very good to see that we have here now this broad network of stakeholders in democratic local governance who have been started working on the replication of pilot projects and best practices and success stories for 2 years, and in this joint work have achieved already quite something. Kami sangat bahagia sekali, terutama bagi semua pihak yang telah terlibat selama 2 tahun dalam melaksanakan proyek replikasi, praktik terbaik dari kota-kota percontohan yang telah berlangsung selama 2 tahun ini. For me, it's here important to underline that when we speak about policy recommendations in the different countries coming out of the replication of best practices and success stories from other countries, the policy recommendations and advocacy issues does not mean confrontation. It's not about confrontation with national authorities. Just the opposite. It's on cooperation. It's on sharing experiences and on looking together into the possibility of improving the framework for the implementation of such best practices. Berbicara soal rekomendasi kebijakan bukan berarti suatu pertentangan, tapi yang dimaksud di sini adalah kerjasama, berbagi pengetahuan dari praktik-praktik terbaik antara negara yang satu dengan negara yang lain, serta juga antara kota-kota percontohan. It's very important that this dialogue between the local elected representatives from the cities and the national administration, that this dialogue becomes a fruitful, continuous dialogue in order to achieve objectives which are joint objectives of national and local governments in a democratic country. Sangat penting dialog pada hari ini tidak hanya terjadi di hari ini saja, tapi akan terus berlangsung selanjutnya untuk sama-sama bisa mencapai tujuan, baik tujuan dari pemerintah lokal maupun pemerintah nasional. So this national workshop here is close to the end of the project, but it's not yet the end. You know probably that in the other countries which are involved in this project, similar workshops are taking place these weeks. Just last week, I think there was a workshop in the Philippines. Within the next 2 weeks, there will be the final workshops also in Thailand, in Vietnam, and in Cambodia. And after these national workshops, there will be another regional workshop in Phnom Penh, where we bring together the experiences from these 5 countries and discussing also on cooperation possibilities to improve the general framework in the region for such projects of democratic local governance. Dan lokakarya yang kita adakan pada hari ini tidak hanya berlangsung di sini saja. Seperti minggu lalu kita juga mengadakan lokakarya yang sama, yaitu di Filipina. Dan untuk minggu-minggu kedepannya juga akan kita adakan lokakarya yang sama di Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Nah, setelah lokakarya ini juga akan ada lokakarya akhir untuk regional, untuk keseluruhannya yang akan kita adakan di Phnom Penh, di mana nanti di sini kita akan berbagi pengalaman atas pencapaian dari program ini. There are still a lot of important works to be done within the next months. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang penting yang akan kita kerjakan di bulan-bulan kedepannya. This is a unique thing because up to now it has not been done in a systematic way to study this transfer process and to study the steps to be done there and to find out what
recommendations we can give to further replication processes, because you should not forget that this project is a project initiating and promoting this process of using best practices and success stories from other places and even other countries in the future in a much more systematic way. So this methodology, based on these experiences from 2 years, worked out in a very systematic way, is the unique tool for the future. And also in the different countries and in your pilot cities, there is still some work to be done. There are 3 more months in which you can try to continue and to bring to a higher level and to a more complete status the replication of the pilot projects which you took over from other places. Kita masih punya waktu selama 3 bulan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk lebih melengkapi lagi, untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam melakukan replikasi di dalam proyek ini. And on the national level, of course, these last months should be used not only to evaluate what has been done and what has happened, but also to come up with concrete working mechanisms on advocacy and on the sustaining of this network of cities and civil society representatives and of academe in continuing working on the progress of democratic local governance in the country here. Untuk tingkat nasional, mungkin akan melakukan advokasi yang berkelanjutan, merancang mekanisme dan semua sistem untuk dan peraturan yang untuk merancang mekanisme advokasi serta kerjasama yang berkelanjutan. I was very happy to hear before in the welcome remarks of the advocacy representative that he mentioned that this project was for them also a tool to intensify cooperation between the different local government associations, because there is so much overlapping of objectives, of responsibilities, of activities, that it's really necessary to cooperate in such projects here. Saya sangat bahagia sekali mendengar sambutan dari perwakilan advokasi yang menyebutkan bahwa proyek ini benar-benar menjadi alat koordinasi yang sangat baik sekali, di mana selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, tapi tidak ada satu koordinasi yang baik. And now I would like to wish the workshop here, to wish to all of us fruitful dialogue and successful development of further steps and recommendations for the further work, policy recommendations as well as recommendations for the sustainability of this project and of the network here in Indonesia. Thank you very much. Dan kami harapkan selama karya hari ini akan berjalan dengan lancar, diskusinya juga akan berlangsung dengan efektif untuk keberlanjutan dari proyek ini dan juga sebagai bahan untuk rekomendasi kebijakan yang akan kita buat nantinya sebagai rekomendasi. Terima kasih kepada Mr. Peter Kopinger. Terima kasih. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Pak Joko untuk sebagai moderator. Untuk Pak Joko kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sampai nanti sore, tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya, kita ingin mendengarkan bagaimana proses replikasi best practice dari beberapa kota yang terjadi, dan kemudian pada kesempatan ini kita ingin menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan perjalanan atau pengalaman best practice selama berlangsung di Indonesia yang nanti juga akan dibawa ke tingkat regional. Nah,
sebagaimana jadwal acara yang telah Bapak Ibu terima, mestinya jam 9, tapi karena tadi terlambat, nanti akan ada overview yang akan disampaikan oleh National Coordinator, dalam ini Ibu Nakalis. Kemudian nanti kami akan minta masukan dari kota-kota atau daerah yang menjadi pilot dari proyek ini, dari Wakatobi, dari Tarakan, mungkin juga dari Kupang kalau ada, juga Pangkal Pinang. Nah, setelah itu kami juga mengundang Bapak Ibu dari Kementerian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diusulkan dari rekomendasi ini. Nanti ada Pak Eko Rudianto dari Kementerian Kelautan, kemudian ada Pak Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada Pak Basilo Arojo dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu kita akan diskusi umum. Nah, siangnya baru kita akan meneruskan sesi-sesi yang terkait dengan bagaimana proyek ini bisa berlanjut setelah bulan Desember itu berakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Ibu Nakalis untuk mempresentasikan terkait dengan overview workshop kali ini. Silakan. Proyek DELGOSEA atau kepanjangan dari Partnership for Democratic Local Governance in Southeast Asia atau kemitraan untuk tata pemerintahan demokratis di Asia Tenggara. Ini merupakan jaringan transnasional antara aktor-aktor non-pemerintahan, pemerintah, asosiasi pemerintahan, dan juga masyarakat sipil serta akademi. Dan tujuan dari proyek ini adalah untuk mereplikasi kisah-kisah sukses atau best practice dari negara-negara di proyek ini didanai oleh Komisi Eropa dan juga Konrad-Adenauer-Stiftung dari negara Jerman dengan durasi proyek kurang lebih 30 bulan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter Koppinger bahwa proyek ini akan berakhir pada 31 Agustus 2012. Namun seperti yang juga saya kemukakan tadi bahwa hari ini juga kita akan membuat yang namanya roadmap atau country strategy bagaimana kedepannya untuk bisa terus mengawal proses replikasi yang sedang berjalan di kota-kota pilot yang tentunya juga dengan melibatkan apeksi, adeksi, dan advokasi. Pemangku kepentingan utamanya adalah 10 asosiasi pemerintahan di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri adalah apeksi, adeksi, advokasi, dan advokasi, tapi mungkin untuk sementara waktu kita mungkin vakum ya, jadi kita cuma 3 aja yang aktif sekarang ini. Tujuan kami itu adalah untuk menciptakan dasar yang berkesinambungan untuk pertukaran praktek terbaik pada pemerintahan daerah di Asia Tenggara dan pada tujuan akhirnya untuk meningkatkan kondisi masyarakat lokal. Dan visi kedepannya adalah perluasan dari jaringan DELGOSEA. Jadi kami sekarang itu terbatas pada 16 kota kabupaten di Asia Tenggara. Untuk kedepannya kami ingin juga memperluas jaringan tersebut tidak hanya di kota-kota atau kabupaten yang terpilih di Indonesia, tetapi untuk keluar dari negara-negara proyek. Nah, ada 16 best practice yang terpilih dari semua kelima negara ini. Sedangkan 3 diantaranya itu dari Indonesia. Jadi yang sudah dijelaskan dari Mbak Novi tadi, Solo, Kathmandu, dan Yogyakarta, ini direplikasi oleh Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dan kota-kota pilot Indonesia ada 4, yaitu Wakatobi, Kupang, Pangkal Pinang, dan Tarakan, yang mengambil best practice dari Thailand dan Filipina. Nah, patut dicatat bahwa proyek ini bukan proyek yang misalnya mengadakan pengadaan atau barang-barang atau fasilitas atau alat-alat, tetapi proyek meningkatkan kapasitas dari local government association atau asosiasi pemerintahan dan juga kota-kota pilot. Jadi tujuan kita mendukung dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota selama proses replikasi. Karena itu kepemilikan dari proyek ini adalah berada di tangan dari pilot city atau kota pilot tersebut. Dan untuk proses dan aktivitas kegiatan dan sebagainya, kami bekerja sama dengan asosiasi pemerintahan dan juga lokal dan national coach yang kami berikan capacity building untuk kemudian bisa
membantu pelaksanaan di kabupaten kota. Nah, kegiatan DELGOSEA sendiri itu sudah dimulai dari bulan 2010 untuk persiapan, dan bulan tahun 2011 itu kita sudah membuat transfer konsep. Jadi best practice dari negara-negara lain itu yang diambil oleh kota-kota pilot itu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari kota kabupaten. Kita buat transfer konsepnya, dan kemudian proses ini sudah dimulai replikasinya sejak bulan Juni dan seterusnya. Dan proses monitoring dan evaluation itu kita lakukan sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai sekarang. Dan kita rencanakan seperti Pak Peter tadi sampaikan bahwa finalnya akan ada akhir workshop atau loka karya itu akan terjadi pada bulan kalau nggak salah itu Agustus 2012. Sekilas mengenai workshop ini, jadi ada dua bagian. Yang pertama, sesi pertama itu kita membicarakan mengenai rekomendasi kebijakan yang sudah dibagikan kepada bapak-bapak dan juga kita sudah briefing sebelumnya ya. Itu kita membuat draft yang merupakan masukan dari kota-kota pilot. Ini kita menerima masukan dari kota pilot, kemudian membuat satu rekomendasi nasional, dan kemudian kita akan mempresentasikannya di November bulan depan. Tetapi karena ini masih draft, kita perlu masukan dan input dari akademisi, dari CSO, dari kementerian-kementerian terkait untuk memperkaya dokumen kami sebelum kami finalisasi. Dan makanya kami perlu masukan dari rekan-rekan, hadirin sekalian, dari kota-kota pilot, dari akademisi dan sebagainya. Kemudian diskusi akan diarahkan oleh Pak Joko sebagai moderator. Sesi kedua ini lebih ke sustainability atau jalan ke depannya kita seperti apa. Nah, ini akan ada presentasi dari Mr. Sven Herbig tentang pencapaian DELGOSEA, jaringannya, rencana ke depan. Dan kita akan membuat juga satu namanya country strategy paper. Jadi berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat dokumen, dan dokumen ini akan kita presentasikan ke LGA dan juga kementerian terkait. Kemarin kita sudah bicarakan dengan LGA juga pada rapat bahwa policy recommendation yang kita nanti sudah finalisasi dan juga nanti strategi kita akan presentasi ke kementerian-kementerian terkait. Ya, berdasarkan hasil kertas yang sudah dibagikan kemarin itu kami sudah membuat versi bahasa Indonesianya ya dan dibagikan, tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan versi bahasa Indonesianya, tapi tidak masalah. Beberapa poin dalam rekomendasi kebijakan yang akan kita bicarakan hari ini. Ini kami nanti meminta klarifikasi, masukan atau input. Apakah ini poin-poin ini nanti perlu nggak dibicarakan atau ditaruh dalam kertas kebijakan ini, atau apa nanti kita perlu menambahkan yang baru, atau kita delete aja mungkin karena sudah ada. Nanti kita lihat jalannya diskusi nanti. Pertama adalah tantangan replikasi praktik terbaik di kota percontohan. Dari Pangkal Pinang yang menghadapi masalah pelestarian lingkungan, itu mereka ingin mengadakan pada saat recommendation paper ini dibuat, itu ada permintaan untuk pemetaan laut dan penzonaan laut. Tetapi kemudian akhir-akhir ini kami mendapatkan input dari Pangkal Pinang bahwa mereka sudah membuat RTRW. Ya, zonasi wilayah pesisir itu sudah ada, tetapi apakah ini kita akan perlu masukan atau dibilang aja, atau mungkin nanti kita lihat jalannya diskusi. Kemudian dari Kupang mengatakan bahwa mereka sangat kurang sumber daya tambahan, misalnya dana, fasilitas, pengolahan limbah dan sebagainya masih sangat kurang. Dan karena itu minta dari pemerintah pusat untuk menambahkan alokasi dana, fasilitas dan sebagainya. Dan juga masih kurangnya partisipasi masyarakat. Wakatobi ini menghadapi masalah limbah, waste management, pengolahan persampahan. Tetapi bukan internal saja, karena kemarin Pak Bupati dalam diskusi mengatakan juga bahwa masalah dari Wakatobi ini bukan cuma masalah internal, tapi sampah-sampah kiriman, karena Wakatobi itu pulau dan pada musim-musim tertentu itu sangat menghadapi masalah karena sampah kiriman dari laut lepas ya.
Dan karena itu memohon atau merekomendasikan untuk upaya kerjasama antar sektor, antar lembaga, mungkin dari PLN, tapi itu harus didirect oleh pusat gitu. Nah, ada juga rekomendasi kebijakan adalah kerjasama dan koordinasi dalam penggunaan sumber daya laut, karena sumber daya laut kita sangat kaya, dan sebagai negara maritim, kerjasama dan koordinasi dalam penggunaan sumber daya laut itu sangat penting. Juga ada rekomendasi mengenai pelestarian lingkungan untuk pengelolaan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, dari diskusi dengan LGA atau asosiasi pemerintahan, karena kita sudah beberapa diskusi ya sampai menghasilkan kertas kebijakan ini, itu dinyatakan bahwa sebenarnya peraturan dalam peraturan pemerintah nomor 38 itu masalah lingkungan, karena empat kota pilot ini mengambil best practice replikasinya kebanyakan masalah lingkungan ya, itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah, tetapi harus ada norma, standar, prosedur dan kriteria dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan sampai sekarang mungkin belum ada, atau apakah mereka perlu NSPK dalam melaksanakan kewajibannya di daerah, atau mungkin arahan dari pemerintah pusat yang mereka rasa kurang gitu. Kemudian selanjutnya eksploitasi hutan liar. Nah, semua kota percontohan khususnya Kupang itu memerlukan adanya pelestarian lingkungan, termasuk pemisahan limbah. Ini sebenarnya sudah dengan waste management yang depannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin bisa di skip aja, Pak. Nah, mengenai siaga bencana dan manajemen pasca bencana, kita tahu Indonesia terletak di Ring of Fire, dan kita pernah diskusi juga dengan LGA bahwa apakah kita perlu memasukkan tentang siaga bencana dan manajemen pasca bencana ini di dalam policy recommendation kita. Nah, yang kita diskusikan adalah dari 4 kota ini memang perlu ini, tetapi memang perlu tentang siaga bencana dan manajemen pasca bencana, tetapi itu bukan masalah yang prioritas gitu. Tetapi apakah dari Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa karena ini policy recommendation, itu bukan nanti pada akhirnya dipakai bukan hanya untuk 4 kota kabupaten saja, tetapi bisa dipakai oleh kota-kota dan kabupaten lain di seluruh Indonesia. Jadi mungkin bisa ditambahkan atau bisa didiskusikan dulu apakah sudah ada perencanaan nasional pemerintah pusat yang terkait bencana seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai pengembangan kapasitas ini memang dirasa perlu sekali mengenai kapasitas dari pegawai negeri, dan juga apakah sudah ada sistem reward dan punishment untuk pegawai negeri. Kalau sudah ada, apakah berjalan baik, apakah kita perlu membuat peraturan yang baru, apakah ada peraturan nasional mengenai hal ini dan sebagainya. Oke, mungkin itu beberapa poin-poin yang bisa kita jadikan acuan untuk diskusi hari ini, dan kami memohon untuk para peserta bisa memberikan input dan masukan, mungkin update, mungkin ada yang di sini kita sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi kita masih menaruh di sini, mungkin kita bisa hapuskan saja dan lain sebagainya, mungkin bisa kita mohon masukannya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, beberapa poin penting tadi sudah disampaikan oleh Ibu Natalis terkait dengan rekomendasi yang akan diusulkan dalam workshop kali ini. Beberapa hal penting tadi misalnya terkait dengan karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Di sini tertulis ada 17.000 sekian. Saya teringat kemarin ada pertanyaan dari Gubernur Lemhanas kepada peserta kursus Lemhanas, berapa pulau di Indonesia? Terus peserta bilang, ya sekitar 3.000-an. Terus tanya lagi, berapa? 3.000-an. Terus ada jawaban yang setelah tanya lagi, ibu berapa? Ya ribuan lah, kira-kira begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia yang begitu kaya sebagai negara kepulauan, dari sisi jumlah saja tidak diketahui oleh pejabat setingkat DPRD.
karena waktu itu di DPRD, dan jangan-jangan siswa-siswa sekolah kita juga tidak tahu, dan lebih parah lagi kemudian kita tidak mengenali potensi sumber daya alam yang luar biasa kita miliki, sehingga akhirnya yang terjadi banyak sekali sumber daya alam kita tidak dikelola dengan baik. Nah, pertemuan kali ini saya kira menjadi penting untuk mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait beberapa rekomendasi yang diusulkan atau yang dibuat oleh panitia. Karena itu kami mengundang pertama dari Kabupaten Wakatobi, mungkin ada masukan terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Natali. Silakan, silakan Bapak. Bapak bisa mendekati ke mic yang tersedia, Pak. Silakan. Bapak dan Ibu, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kota Palu, hadirin yang sangat berbahagia, beserta workshop Indonesia Policy Recommendation and Country Strategy yang hadir pada hari ini. Saya dari yang mewakili pemerintah Kabupaten Wakatobi berterima kasih kepada pihak DELGOSEA Project yang telah fasilitasi pelaksanaan workshop hari ini, dan kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa respon dan input tentang apa yang telah di sajikan pada overview yang dibawakan oleh National Coordinator tadi, Ibu Natalis, bahwa sebagaimana yang ada di dalam draft policy paper, isu utama kami di Kabupaten Wakatobi dalam proses replikasi dari praktis ini adalah bahwa sesuai dengan kondisi objektif wilayah Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya itu adalah laut, hanya 3% darat, maka tentu kami sangat berketergantungan terhadap persoalan bagaimana memelihara keberlanjutan daripada ekosistem sumber daya laut dan pesisir di Wakatobi. Dari berbagai permasalahan yang kami hadapi, salah satu ancaman yang sangat signifikan itu adalah menyangkut masalah bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar. Karena kami tahu bahwa antara wilayah darat dan laut itu memiliki keterkaitan ekologis, dan juga Wakatobi sebagai kabupaten baru yang saat ini sedang giat melakukan kegiatan pembangunan dan juga disertai dengan peningkatan jumlah penduduk dan sebagainya, itu tentu menjadi salah satu sumber dari permasalahan persampahan yang apabila tidak ditangani dengan baik tentu akan berimplikasi sangat negatif terhadap potensi penting yang kami miliki dalam hal ini sumber daya pesisir dan laut tadi. Kami sangat berterima kasih dengan dipilihnya Wakatobi sebagai pilot city, di mana kami sudah memilih bahwa sesuai dengan kondisi Wakatobi, daerah asal best practice yang tepat untuk pendekatan permasalahan bagi kami itu adalah low carbon city concept yang ada di Bangkok, Thailand. Selama kurang lebih 1 tahun dalam proses replikasi, tentu sudah banyak hasil yang dicapai, namun demikian juga masih banyak masalah dan tantangan yang kami hadapi, sehingga proses replikasi berjalan belum optimal dan sepenuhnya tercapai semua sasaran dan tujuan yang ada. Bahwa sejauh ini Kabupaten Wakatobi dalam proses replikasi best practice low carbon city yang lebih fokus kepada persoalan bagaimana membangun sistem pengolahan sampah secara terpadu,
beberapa program kegiatan strategis yang kami laksanakan antara lain adalah upaya public awareness, bagaimana mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua juga yang sangat penting adalah karena persoalan masalah sampah ini sangat tergantung kepada keterpaduan antar stakeholder, maka kami juga sangat mengintensifkan upaya koordinasi antara semua stakeholder atau key stakeholder yang ada di daerah. Dan yang ketiga adalah kami juga menginisiasi bagaimana memperbaiki sistem regulasi yang ada untuk mendukung program. Dan yang terakhir adalah membangun sarana dan prasarana, terutama sebagaimana yang kami pelajari dari apa yang dipraktikkan di Bangkok, Thailand, yaitu landing center atau pusat pengolahan sampah. Meskipun semua ini belum terwujud semua, tetapi memang kami dalam proses untuk menuju ke sana. Hanya barangkali tadi yang berkaitan dengan permasalahan yang diindikasikan disebabkan oleh masa jabatan wali kota. Kalau saya berpikir begini, bahwa ini adalah merupakan salah satu fakta apa ya, fakta hukum dan perundang-undangan. Saya kira kalau kita ingin merubah ini akan melalui perdebatan yang panjang namanya, dan mungkin akan sulit untuk merubah fakta itu. Saya lebih cenderung bahwa sebenarnya pengetahuan dan pengalaman terbaik yang kita peroleh melalui proses transfer knowledge dalam DELGOSEA project ini, kita itu di pemerintah kabupaten kota harus mungkin membuat kerangka kebijakan seperti apa untuk menjamin keberlanjutannya. Dan untuk ini sebenarnya dan itu merupakan lebih isu daerah. Dan untuk kami di Wakatobi, kami sudah merespon ini dengan memasukkan atau mengintegrasikan keberlanjutan proses replikasi lokal konsep ini di dalam peraturan daerah mengenai rencana strategis pembangunan daerah 2012-2016. Ini menjadi salah satu kebijakan strategis dan prioritas bagi kami dengan tujuan bagaimana Wakatobi ini bisa kita wujudkan menjadi salah satu salah satu lokasi best practice baru khususnya dalam praktek pengelolaan sampah, termasuk juga LPJP kami sementara kita godok. Dan kita juga punya cita-cita bahwa ini praktek yang terbaik menyangkut masalah sistem pengelolaan sampah yang kami transfer dari Thailand ini juga akan terintegrasi di dalamnya. Dari apa yang kami sebutkan tadi, selanjutnya kami berpikir bahwa sebenarnya ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita tambahkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah itu. Kayaknya juga tidak cukup dengan kekuatan dan sumber daya yang ada daerah sendiri. Sebagai negara kesatuan, saya kira juga mau tidak mau bahwa perhatian pemerintah pusat itu kita sangat butuhkan bagaimana supaya bisa tune in atau bisa bersinergi untuk mendorong percepatan proses replikasi sendiri. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini mungkin dua poin yang kami mintakan untuk menjadi bagian dari rekomendasi, bahwa bagaimana dipikirkan pasca berakhirnya mungkin DELGOSEA project ini bisa menjamin networking antara kota pilot, kota kabupaten pilot itu dengan best practice origin atau daerah asal best practice itu masih bisa berkelanjutan atau berkesinambungan. Kira-kira mekanismenya seperti apa? Usulannya adalah, atau yang dilakukan oleh Kabupaten Wakatobi adalah memasukkan bagaimana program ini bisa dijamin keberlanjutannya, karena itu melalui Renstra tahun 2012 ini sudah dimasukkan, dan kemudian di RJP juga
sudah mulai dimasukkan agar siapapun wali kotanya, siapapun bupatinya, program ini tetap jalan. Kan kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, itu tadi yang ditaukan di Wakatobi, juga ada beberapa rekomendasi yang diusulkan sebagai tambahan rekomendasi. Kalau ini ada dua, ini ada beberapa rekomendasi terkait dengan mengatasi masalah ini terkait dengan kerjasama antar daerah, itu juga jadi sangat penting. Kemudian tadi juga koordinasi antar kementerian terkait, jadi dukungan dari pemerintah pusat karena masalahnya tidak sekedar di satu kementerian tapi juga di antar kementerian. Kemudian juga soal kerjasama dengan daerah asal Thailand ini tidak hanya berhenti sampai di sini, agar kita berlanjut karena ini baru 2 tahun, pengalaman di sana 10 tahun kan, jadi sebenarnya butuh waktu yang panjang. Itu dari Wakatobi. Kemudian saya undang juga dari Kota Tarakan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, Bapak moderator dan Bapak-bapak peserta workshop yang saya muliakan. Kami dari Kota Tarakan, sebelum rekomendasi tadi yang disampaikan, sekilas kami ingin sampaikan bahwa Kota Tarakan sama dengan Wakatobi juga merupakan satu kota pulau yang memang kebetulan luasnya juga tidak terlalu besar, hanya 24.000 hektar saja daratan, kemudian wilayah lautnya sekitar 40.000 hektar ya, jadi tidak terlalu besar. Kemudian Tarakan juga berpenduduk sampai saat ini 230.000 jiwa, dan kebetulan Tarakan berada di beberapa kabupaten lainnya, sehingga Tarakan ini juga merupakan kota transit yang pertumbuhan penduduknya juga begitu cepat, yang nanti tentu akan mempengaruhi berbagai kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, khusus dari Kota Tarakan, kami juga menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Delgosi dan semua pemangku kepentingan, di mana Tarakan menjadi salah satu kota pilot yang dipilih, dan kami juga mensyukuri bahwa hasil daripada kerja ini sudah kita implementasikan di Kota Tarakan. Nah, berbicara tentang masalah sampah, sebetulnya Kota Tarakan ini sudah sejak lama, jadi hampir sekitar 25 tahun lalu Kota Tarakan itu sudah mulai memikirkan bagaimana sampah di Kota Tarakan itu. Jadi sungguh satu perjalanan yang cukup panjang mengurus masalah limbah di Kota Tarakan ini. Kemudian menanggapi beberapa rekomendasi, jadi di Tarakan itu juga sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah peraturan-peraturan lokal sebetulnya sudah cukup banyak ya. Jadi kami ingin menyampaikan koreksi, ada sudah beberapa keputusan-keputusan lokal, baik itu surat keputusan kepala daerah maupun juga dalam bentuk peraturan-peraturan daerah yang merujuk kepada undang-undang di atasnya. Ini cukup banyak kami kira. Kalau kami dapat coba bacakan di sini bahwa pada tahun 2002 itu sudah ada perda tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, include di dalamnya juga masalah limbah. Demikian juga surat keputusan wali kota nomor 6 tahun 2002.
jadi sudah jauh sekali, tentang jaminan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian juga mengenai limbah cair, ini juga ada surat keputusan wali kota tahun nomor 23 tahun 2001. Demikian juga tentang penetapan izin pembuangan limbah cair, khususnya ini limbah klinis, ini juga sudah ada dalam bentuk surat keputusan wali kota nomor 30 tahun 2003. Dan seterusnya dengan lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan pemerintah kota saat ini sedang mempersiapkan perda khusus yang mengurus tentang masalah sampah ini. Jadi saya mohon maaf, di layar itu adalah gambar-gambar visualisasi setelah kita melakukan pembelajaran di Marikina, kita pulang terus kita melakukan action di lapangan. Dan kemudian juga ada surat edaran wali kota itu tentang tahun 2010 ya, tentang pemilihan sampah, pengelolaan sampah, dan waktu jam buang sampah. Ini juga sudah ada. Dan juga pernyataan camat sekota Tarakan tentang supervisi aman, indah, sehat, sejahtera. Jadi Pak Camat, Pak Lurah juga sudah menyatakan sikap untuk perang terhadap masalah-masalah sampah. Nah, kemudian gambar-gambar yang ada. Nah, ini kita ada 102. Ada 102 sekolah tingkat dasar sampai SLTA. Setelah pulang kita sudah garap ada 5 sekolah. Dan sebentar lagi ini terus berjangkit terus. Kita harapkan semua sekolah nanti ini bisa melaksanakan yang namanya tabungan lingkungan. Jadi alhamdulillah karena Kota Tarakan itu sudah lama berpikir mengurus menangani sampah, jadi begitu ada program seperti Filipin itu langsung disambut aja Pak, tidak terlalu susah. Nah ini bahkan kita rencana setelah tabungan lingkungan di sekolah-sekolah ini sudah mengalir kira-kira mungkin 25% dari jumlah sekolah, atau itu tidak kita tunggu. Kita juga sudah berpikir bagaimana justru yang tua ini yang ikut nabung. Jadi ini anak-anak harusnya mencontoh yang tua. Jadi rencana kita aparatur PNS ini juga ada kemungkinan kita dorong untuk membawa sampah juga nanti. Nah, sehingga bisa menjadi contoh daripada masyarakat. Nah, ini kalau ditambah lagi dari semua pegawai-pegawai yang ada, saya kira kinerja pemerintah untuk mengurus sampah ini dengan ada keterlibatan secara totalitas dari masyarakat, ini jauh akan lebih mudah untuk ditangani. Ini barangkali kaitan yang kami sampaikan terkait dengan rekomendasi itu dan gambaran bagaimana implementasi daripada hasil pembelajaran yang kami sampaikan juga dalam bentuk visual. Dan kemudian ada satu hal juga kami lihat di sini, bahwa ada catatan bahwa bagaimana begitu sulitnya mengurus limbah karena ada banyak jumlah penduduk yang begitu besar. Kemudian terdiri dari bagai perbedaan sosial budaya yang cukup berbeda-beda. Kami kira memang ini benar, karena dari latar belakang yang beda-beda memang agak sulit. Termasuk sebetulnya Tarakan adalah yang disebutkan itu. Jadi kita di sana Indonesia mini, semua ada di sana. Tapi kita bersyukur bisa kita urus. Nah, sehingga walaupun sulit, tapi dengan upaya kita bertahap bisa mengatasi. Yang jelas ukuran tingkat kesadaran masyarakat di tempat kita itu sudah semakin baik terhadap masalah kebersihan, kemudian juga kesehatan.
Jadi sudah semakin tidak suka dengan sampah. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak peduli dengan sampah atau ada sampah yang tidak terurus, masyarakat sudah mulai telepon. Ribut, Pak. Nah, ini tanda-tanda bahwa kebersihan sudah menjadi milik masyarakat. Nah, ini kami sangat bersyukur sehingga tinggal sedikit lagi didorong, ini menjadi satu budaya yang permanen untuk bisa kita selesaikan. Kebetulan Tarakan pulau saja, jadi tidak terlalu melebar. Walaupun memang merupakan kota transit ya, yang memang cukup dinamis juga. Ini barangkali kami sekaligus menanggapi rekomendasi dan juga melaporkan daripada hasil pembelajaran ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami kira ini sekilas yang dapat kami sampaikan juga sebagai laporan dan partisipasi dalam pertemuan ini. Kami bertiga dari Tarakan mohon perkenan dari Bapak Moderator, dari kawan kami juga mungkin akan ada tambahan sedikit kalau diperkenankan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menegaskan saja, Pak. Jadi pengelolaan sampah di Tarakan ini sudah di backup dua perda, kemudian ada beberapa surat edaran, Pak. Jadi tahun 2012 ini sudah ada rancangan perda tentang pengelolaan sampah, Pak. Dalam rangka untuk mengadopsi Undang-Undang 18/2008, sekaligus ada surat edaran Wali Kota tahun 2010 bagaimana itu memilah sampah, mengelola sampah, serta membuang sampah pada tempatnya. Jadi surat edaran wali kota ini sebagai exercise saja, Pak, sebelum terbitnya insya Allah 2012 terbitnya perda tentang pengelolaan sampah. Kemudian ini terkait dengan implementasi dari replikasi taling dari Manila ini sudah 3 bulan ini sudah berjalan. Mudah-mudahan selanjutnya ini tidak hanya 2 SD dan 3 SD, 3 SMP nanti bisa lebih luas lagi sampai ke sekolah menengah. Kemudian yang ketiga, kami juga dari anggaran APBD ini berupaya untuk melengkapi sarana-prasarana. Jadi salah satunya mobil untuk taling juga kami upayakan bisa terrealisasi tahun 2012 ini. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama dan fasilitasi delegasi yang akan datang, mudah-mudahan ini masih setelah Agustus ini masih berlanjut, Tarakan bisa lebih baik dalam rangka memberikan kesadaran dini ya, khususnya anak-anak dari sekolah SD, SMP dan SMA. Mungkin selanjutnya Pak Rahim bisa dijelaskan foto-fotonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan Pak Asisten, itu bahwa di Tarakan ini kalau bicara komitmen pemerintah memang itu sudah tidak dilakukan lagi, Pak, pemerintah daerah. Itu pula kesadaran masyarakat hal ini tergambar dengan pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara katakanlah menurut hitungan kami bisa lebih cepat, walaupun kami juga tidak menutup mata ada kendala-kendala gitu. Nah, kalau tujuan dari workshop ini ingin kendala itu bisa diselesaikan di pusat, kalau saya berpendapat dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah itu sudah cukup bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti tadi permasalahan peraturan yang terkait itu, pemerintah sangat responsif terhadap kekurangan kewenangan tersebut. Namun memang kendala yang masih terus kita upayakan yaitu kaitan dengan kemitraan dengan pengusaha. Tapi ini tentu bukan pusat, nggak bisa intervensi di situ, Pak. Seperti yang digambar tadi, sebenarnya setelah kami sosialisasi ke sekolah-sekolah, kami adakan diskusi dan sosialisasi ke pedagang, ke pengusaha, namanya Aspir di sekolah. Jadi kendala-kendalanya kami perhatikan, memang kendala yang bisa kami selesaikan di tingkat lokal, termasuk dari pengusaha yang tidak komit dengan yang sepakatan, itu mungkin kita bisa selesaikan. Masalah ada ya, secara
Terima kasih, mungkin itu saja, Pak. Waalaikumsalam. Baik, aplaus untuk Tarka. Ya, dua penanggap tadi, maksud saya dua daerah tadi, dari Wakatobi dan Tarka ini sangat luar biasa. Yang terakhir tadi, kalau masalah sampah ini, nggak perlu lah ikut-ikutan dari pusat. Ini sangat menarik karena pusat sudah membuat Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelola limbah dan kemudian diterjemahkan di 2012 ini sudah jalan perda pengelolaan sampah ya Pak ya di Tarakan. Jadi ini luar biasa di Tarakan dan program ini tadi disampaikan juga menjangkau 40 ribu siswa yang itu artinya 20% dari jumlah penduduk di kota Tarakan. Kalau 20% ini kemudian bisa menjadi perilaku siswa, tentu saja ini akan bisa menginspirasi yang 80% untuk bagaimana bisa berlaku bersih, mengelola sampah dengan baik, apalagi kemudian tadi PNS itu juga akan didorong agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat di kota Tarakan. Baik, kota berikutnya Kanada 4 dari Pangkal Pinang. Ya, baik, silakan Pak. Yang terhormati Bapak, Ibu, peserta workshop dan yang kami hormati narasumber. Pertama-tama kami mohon maaf Pak, karena seyogianya yang hadir pada hari ini adalah Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Pangkal Pinang. Hubungan Kepala Dinas tidak halangan karena kaitannya dengan LKTI di Bupati Wali Kota sehingga beliau tidak hadir. Dan Kepala Bapeda pada hari ini juga itu fit and proper test di Palembang dalam rangka pemilihan untuk Komisaris Bank Syariah sehingga diwakilkan kepada kami dari Dinas Kelautan tetapnya, kemudian dari Bapeda. Mungkin dalam penyampaian ini mungkin tidak izin, tapi kami berusaha untuk menyampaikan. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan gambaran umum provinsi Kota Pangkal Pinang itu adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk provinsi yang muda, yaitu yang ke-33, dan di mana provinsi ini mempunyai 7 kabupaten dan 6 kabupaten dan 1 kota. Salah satunya adalah Kota Pangkal Pinang dengan luas wilayah cukup kecil Pak, itu 104,6 km persegi, kemudian penduduknya 184 jiwa, kemudian garis pantai yang ada sekarang ini 8,4 km persegi, 8,4 km. Dan ada beberapa kota ini ditunjuk sebagai kota masing-masing, ada kota pertanian, kemudian dari 7 kabupaten kota itu di masing-masing, salah satunya Pangkal Pinang adalah kota jasa dan kota perdagangan. Nah, kaitan dengan best practice ini, kita mengacu apa yang telah kita tuju, yaitu tujuan daripada kegiatan ini adalah meningkatkan ekonomi, kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Di mana Pangkal Pinang ini sekitar ada 1.500 nelayan, dalam hal ini sudah kami bentuk kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok inilah sebagai pelaku daripada kegiatan ini. Dan dalam hal ini ada hal-hal tentunya yang perlu kita perbaiki. Dalam hal ini pertama adalah ekosistem daripada laut, kemudian adalah sumber daya manusianya, yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Nah, kegiatan yang kita lakukan selama ini adalah kita mencoba untuk memperbaiki daripada ekosistem laut, yaitu salah satunya adalah penurunan rumpon, rumpon-rumpon yang di laut, kemudian adalah penanaman mangrove. Yang kita upayakan, kita setelah melaksanakan kegiatan ini, yaitu bekerjasama dengan Bangka Botanical Garden, itu adalah yayasan Bangka Pusdik untuk penghijauan Bangka Belitung. Dan kini kita sudah coba, itu sekitar tertanam lebih kurang ada sekitar 20 ribu mangrove. Jadi proses-proses inilah yang telah kita lakukan
salah satunya dari Bapak Ruskin, kemudian dari PT Timah ini siap membantu dalam untuk pembuatan daripada lapang-lapang. Tapi ada beberapa kendala dalam pelaksanaan, mulai dari perbaikan ekosistem sampai pada proses daripada penjualan nelayan. Mungkin perlu kami sampaikan yang pertama untuk perbaikan ekosistem, dan tentunya kami selaku pemerintah daerah di sini tidak bisa berbuat lebih banyak tanpa campur tangan daripada pemerintah pusat. Dalam hal ini Pak, ada yang namanya tambang konvensional, yaitu tambang rakyat yang adanya di laut, sehingga kita mencoba untuk melarang itu, tapi kenyataan di lapangan ini sulit. Kalau tidak melibatkan dari pemerintah pusat, ini akan menjadi kendala. Karena timah yang diambil dari laut itu, limbah atau sedimentasinya itu lari ke daerah darat, sehingga hasil ikan yang ada itu cukup sedikit, ekosistem yang ada di laut ini rusak. Itu yang jadi permasalahan kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian dalam hal-hal lain, kami sudah mencoba untuk membuat zonasi, apa yang disampaikan Pak Dasri, zonasi wilayah pesisir, yaitu melalui Bapeda, dan sekarang mungkin tinggal tahap akhir untuk bentukan, dan akan direncanakan nantinya dengan Raperda, direncana peraturan daerah tentang wilayah pesisir. Karena selama ini kalau tidak diatur di dalam peraturan ini, saya katakan mungkin percuma kita memperbaiki sistemnya, cuma tidak diatur secara payung hukum. Nah, ada lain yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa kendala lain yaitu para nelayan ini, karena tambang timah yang ada ini cukup menjanjikan, sehingga nelayan-nelayan ini alih profesi ini Pak. Jadi dari nelayan ke tambang timah, nah, sehingga membina nelayan ini agak susah. Itu jadi kendala. Kemudian dari nelayan-nelayan ini, karena tambang timah ini menggunakan solar, dengan nelayan-nelayan juga ada yang alih profesi menjual solar. Jadi katakanlah kalau di Bangkok ini atau di Bangkok Bina itu merek jual. Nah, intinya bahwa tambang ini menjadi masalahnya. Kalau memang itu dilarang, urusan lingkungan ini, mungkin sistem yang akan kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Selama ini kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan, cuma ya mungkin secara hukumnya kita tidak punya perdanya, jadi untuk menegakkan hukum itu sulit. Ini yang terjadi di Bangkok itu, khususnya di Bangkok Bina, dan ini sudah merupakan isu nasional yang telah terjadi. Inilah yang jadi kendala-kendala ini. Pada dasarnya bahwa dari usaha atau pemerintah daerah mendukung kegiatan ini, dan ini sudah berjalan kita lakukan. Nah, sementara itu Pak, mungkin yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti kita akan berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk Pak Kalpina. Ya. Baik, dari Kupang. Silakan Pak. Oh, belum datang. Oke. Okay. Jadi yang terkait dengan cooperation and coordination the usage of sea resources. Jadi yang ini mungkin policy ini berasal dari pembelajaran yang diperoleh dari Pangkal Pinang dan mana satu lagi, Wakatobi. Jadi kita tahu bahwa memang wilayah laut itu sama seperti di darat sebetulnya, penggunaannya sangat banyak, cuman masalahnya di laut itu tidak pernah diatur pembagian ruangnya, itu yang jadi masalah. Jadi seperti pengalaman Pangkal Pinang tadi, sudah membuat rencana zonasi itu sangat bagus, dan memang itu diamanatkan oleh Undang-Undang 27. Next. Kita cepat saja Pak. Dan kenyataannya RT/RW yang ada itu tidak mengatur pembagian ruang laut di area laut. Lanjut. Jadi nomor satu, saya sepakat dengan National Recommendation bahwa perlu pengaturan pemanfaatan perairan dalam bentuk rencana tata ruang laut atau di dalam
di dalam Undang-Undang 27 itu judul apa istilahnya itu adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten. Tapi ada yang kedua yang perlu ditambahkan dalam National Recommendation, yaitu perlunya pengaturan sistem perizinan di laut. Karena selama ini seperti tadi kasus tambang tadi, bapak-bapak juga gak berdaya kalau tiba-tiba keluar SK dari pusat yang bikin kotak, ini wilayah pelabuhan, ini wilayah tambang tertentu yang luasannya tertentu. Jadi tidak hanya mengatur sistem tata ruangnya, tapi juga sistem perizinannya. Dan itu saya lihat belum ada undang-undang yang mengatur itu. Sudah ada di Undang-Undang 27, tapi waktu itu digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang terus terang daerah juga bingung. Ada kawasan sudah ditetapkan oleh bupati, tiba-tiba keluar SK Direktur Jenderal tertentu yang menetapkan kawasan yang sama untuk sesuatu. Ada juga disebutkan di policy recommendation soal pengembangan transportasi laut. Karena dalam beberapa RT/RW saya ikuti rapatnya, itu rata-rata yang diusulkan adalah pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Padahal itu berasal dari kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang secara nature dia itu kabupaten kepulauan gitu. Jadi untuk kabupaten dalam bentuk kepulauan direkomendasikan untuk mendorong pengembangan transportasi laut, baik dalam bentuk boot-boot yang bagus atau yang memadai, ataupun dalam bentuk pesawat yang gak perlu bandara, dia bisa mendarat di laut, ini seperti di Maldives. Pengembangan wisata bahari, jadi di policy recommendation juga menyarankan mendorong pengembangan wisata bahari dan perikanan yang luar, apa, yang jadi prioritas. Pulau-pulau kita mungkin gak nyampe 5% sudah dikembangkan sebagai wisata bahari. Seperti ini kayaknya menarik untuk dan Wakatobi, Pangkal Pinang itu mungkin sangat berpotensi untuk dikembangkan sedemikian. Minus tambang timah, Wak. Kalau tambang timah gak akan jadi biru begitu akhirnya. Dan ini wisata bahari di negara tetangga itu mungkin salah satu policy recommendation yang sudah tertulis dan saya sangat mendukung. Lanjut, pengembangan budidaya perikanan, tapi jangan sampai seperti ini di Cina terlalu rapat, bisa saling membunuh dia. Tapi budidaya perairan laut ini memang masih sangat kurang. Budidaya perairan laut ini yang banyak tuh rumput laut, sementara yang lain masih agak relatif kurang. Dan kalau perlu next, budidaya perikanan lepas pantai yang potensinya masih luar biasa besar. Lanjut. Yang kedua, untuk environmental preservation for sustainable development. Di dalam dokumen rekomendasi nasional itu hanya ada dua kalau nggak salah, pengembangan peraturan tentang pengolahan limbah tadi yang disebutkan, mungkin fokus di situ, dan penanganan hutan. Saya tidak akan komentar soal penanganan hutan, tetapi di national recommendation yang kami sarankan untuk ditambah, yang pertama pengembangan kawasan konservasi laut. Itu setiap daerah mestinya bisa punya kawasan konservasi laut, karena pada akhirnya kawasan konservasi laut ini adalah tempat di mana kita memberikan sepenuhnya hak-hak ikan. Karena selama ini hak ikan sudah dirampas oleh kita semua, kita sadis, belum pernah dikasih kesempatan kawin udah kita goreng. Masih remaja, apalagi sekarang orang-orang Jawa Barat tuh paling suka baby fish. Bukan baby fish ya. Baby fish itu yang ikan kecil-kecil itu sadis sekali saya bilang. Walaupun saya juga doyan. Gurih. Nah, kawasan konservasi salah satunya adalah untuk menyediakan tempat buat ikan itu untuk berkembang biak secara penuh, dan spillover-nya lah yang kita tangkap. Ini contoh di Berau misalnya, itu yang merah-merah itu adalah kawasan penting untuk konservasi.
Kalau yang di Brau ini sebagian besar untuk penyu. Dan itu perlu ditetapkan dan Bapak boleh memilih baik sebagai kawasan konservasi daerah maupun kawasan konservasi nasional. Itu silakan. Kalau yang nasional akan dikelola nasional, yang daerah akan dikelola oleh daerah. Dan disarankan sebetulnya menurut peraturan internasional yang disepakati 30% dari ekosistem penting mestinya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Di Indonesia sekarang baru 0,02%. Lanjut. Ini exercise yang kita lakukan di Bali, salah satunya di NTT. Yang kota-kota itu adalah kawasan potensial untuk kawasan konservasi. Dan ini perlu ditindaklanjuti oleh daerah untuk ditindaklanjuti terus. Ini di Bali, yang kota-kota itu kita sarankan untuk kawasan konservasi. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, kawasan konservasi itu sumber uang. Di Australia dia sumber uang yang luar biasa dan sumber penghidupan 4 kota besar di mana? Townsville, Brisbane dan sekitarnya. Lanjut. Yang kedua, kita menyarankan adanya pengembangan konservasi jenis ikan. Jadi tidak hanya tadi penanganan limbah, tapi kami menyarankan secara nasional ada upaya mendorong daerah, kota-kota tersebut mengidentifikasi jenis-jenis penting apa yang ada di sana dan untuk dikonservasi. Lanjut. Ini soal limbah. Bapak Ibu lihat sendiri bahwa sebetulnya untuk kota-kota seperti Tarakan, Pangkal Pinang, Wakatobi, dan Kupang dan seluruh kota-kota pesisir di Indonesia itu aktivitas di daratan memang sangat mempengaruhi kualitas perairan. Jadi penanganan limbah baik padat maupun cair itu hukumnya memang wajib. Wajib sekali itu. Dan kami mendukung policy recommendation tentang itu. Undang-undangnya sudah ada, perintahnya sudah ada, bahkan di beberapa daerah perdanya sudah ada. Tapi kok kenapa belum ada kelihatan jalan? What's wrong? Lanjut. Nah ini contoh saja, kalau kita pencet jalan coklatnya itu akan kelihatan bahwa terus pencet. Apa yang kita lakukan di darat itu pasti larinya ke laut. Dan ciri khas kota-kota di Indonesia adalah warna lautnya coklat, bukan hijau, terutama di Pantura Jawa. Jadi kalau nanya sama Pak Joko sama saya, apa warna air laut di depan rumahmu? Coklat. Nggak pernah jawab hijau. Karena memang begitu. Lanjut, jadi dalam jangka panjang kita berharap di setiap kota-kota itu ada wastewater management di samping pengelolaan sampah terpadu tadi. Dan ini memang mahal, tapi itu harus jadi tujuan kita. Inilah yang dikembangkan oleh Kota Denpasar dan Sanur sekarang, karena mereka tahu bahwa laut adalah sumber penghidupannya. Lanjut, di samping wastewater treatment plant-nya, terus sistem drainasenya juga harus dibangun terpisah dari sistem drainase yang ada sekarang. Jangka panjangnya begitu. Lanjut, dan dalam jangka pendeknya, saya pikir yang penyusunan peraturan sudah ada. Kami mendorong untuk melakukan tindakan pencegahan untuk pencemaran laut, baik yang berasal dari laut, dari kapal, dari yang lainnya. Membuat aturan yang ketat sehingga pembangunan fasilitas baru harus disertai dengan sarana pengelolaan limbah. Ini yang bisa dilakukan sekarang, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa immediate diterapkan. Jadi setiap ada real estate baru, setiap ada hotel baru, setiap ada apartemen baru, setiap ada BTN, komplek BTN, itu sebaiknya mulai diatur bagaimana mengolah limbah baik sampah maupun cair segera. Baru secara bertahap membangun instalasi pengolah limbah. Dan terakhir, Kota Jakarta pun belum memberikan prioritas yang tinggi terhadap pengelolaan limbah cair. Sampah sudah mulai, tapi yang cair kayaknya masih belum jadi prioritas. Oleh sebab itu kami menyarankan adanya prioritas yang tinggi untuk itu. Terus
Untuk disaster preparedness, kami mendukung rekomendasi yang sudah dituliskan dan ditambahi dengan next, kira-kira kalau bisa kita buat peta risiko bencana pada setiap daerah. Peta risiko bencana itu adalah penjumlahan dari peta hazard atau peta bahaya dan peta apa, kerentanan. Jadi kita bisa tahu di setiap daerah apa saja bencana yang ada. Jadi saya lebih mendorong ke kegiatan-kegiatan, kalau yang di istilah policy framework ini, kegiatan precautionary effort ya. Jadi bahwa di dalam kegiatan atau program atau penyelenggaraan di dalam pemerintahan daerah, pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah, itu semua daripada program atau kegiatan itu kan harus berdasarkan sebuah peraturan atau sebuah aturan. Nah, di sini aturannya bisa berupa peraturan daerah, kemudian peraturan gubernur atau peraturan bupati, peraturan wali kota. Nah, di dalam peraturan ini koridornya tetap bahwa di dalam menyusun sebuah peraturan-peraturan tersebut itu harus berdasar kepada Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi maksudnya di sini kita harus taat asas di dalam penyusunan tersebut agar nanti dari hasil, katakanlah produk-produk hukum yang dihasilkan itu nanti bisa dilaksanakan, kemudian juga peraturan-peraturan tersebut nantinya tidak diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita misalkan kita taat asas di dalam kita membuat sebuah peraturan yang menjadi dasar nanti kita melaksanakan sebuah program atau penyelenggaraan pemerintah tersebut, bisa peraturan tersebut bisa dilaksanakan, kemudian yang muaranya nanti adalah untuk tetap kemajuan di daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah. Nah, jadi di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya di sini adalah peraturan daerah, jadi sebaiknya dari mulai proses perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian penetapan dan pengesahan sampai dengan pengundangan, itu harus dilalui dengan baik. Misalnya pada saat perencanaan. Nah, jadi di dalam perencanaan itu kita menetapkan sebuah prolegda. Nah, prolegda itu kita harus konsisten. Jadi di dalam kita nanti menetapkan prolegda itu, kita sebaiknya penetapan prolegda itu sebelum pengesahan APBD seperti itu. Jadi jangan sampai kita menetapkan prolegda itu setelah APBD, karena nanti menyangkut masalah penganggaran yang akan ditetapkan di dalam APBD tersebut. Nah, kemudian pada saat kita di dalam perencanaan, disitulah kita adanya kemana atau dibutuhkan atau tidak sebuah peraturan daerah tersebut atau peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota yang tertuang di dalam naskah akademis. Jadi di sini peran naskah akademis ini menjadi sangat penting, karena paradigma naskah akademis, jadi di situ bukan hanya berisi mengenai urgensi atau dasar filosofis, yuridis dan sosiologisnya kita membentuk sebuah peraturan daerah, tapi paradigmanya sekarang bahwa naskah akademis itu dapat merekomendasikan kita perlu tidak membuat perda ini, kita perlu tidak membuat perda itu, misalnya seperti itu. Jadi tidak mesti naskah akademis itu menjadi latar belakang penyusunan sebuah peraturan daerah atau peraturan yang lainnya. Jadi kita bisa saja di dalam membuat naskah akademis kalau memang kita belum butuh, belum memerlukan sebuah peraturan daerah mengenai hal tertentu, itu bisa direkomendasikan di dalam sebuah naskah akademis. Jadi paradigma naskah akademis itu adalah seperti itu. Jadi sehingga nanti pada saat kita menyusun sebuah peraturan daerah, itu kita akan mempunyai guidance atau mempunyai arah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti itu. Karena misalnya kita di dalam naskah akademis itu kan ada sifatnya kajian teoretik, kajian empiris di dalamnya di sana. Karena nanti di dalam kajian-kajian itu kita bisa melihat kajian secara secara teori, kemudian juga kita bisa melihat kajian secara empiris apa yang sudah
pernah terjadi. Dan kita juga bisa membandingkan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada gitu. Jadi di dalam naskah akademis pun itu sebetulnya sudah terjadi harmonisasi seperti itu gitu. Nah, jadi di sini peran naskah akademis setidaknya akan memberikan gambaran. Jadi bahwa kita menyusun peraturan daerah itu nantinya jangan sampai peraturan daerah baru beberapa tahun itu sudah direvisi atau sudah diamandemen seperti itu, karena arah jangkauannya itu tidak melalui dasar penelitian, sehingga sebetulnya masyarakat belum memerlukan peraturan daerah tersebut itu sudah dibuat seperti itu. Jadi peran naskah akademis di sini sangat penting sekali di dalam proses perencanaan kita membuat sebuah peraturan di daerah. Nah, kemudian setelah kita membuat perencanaan, kemudian kita di sana adanya step atau proses penyusunan. Nah, di dalam penyusunan itulah kita apa yang harus kita perhatikan adalah mengenai masalah harmonisasi. Nah, di sini yang sangat penting agar di dalam daya laku atau berlakunya sebuah peraturan daerah itu nanti bisa berjalan efektif pada saat peraturan tersebut dilihat itu sudah harmoni dengan peraturan-peraturan yang lain ataupun peraturan-peraturan yang lebih tinggi di dalam hierarkinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di dalam proses harmonisasi ini, katakanlah misalnya seperti ini ya, misalnya ada sebuah undang-undang itu dibentuk dan undang-undang itu sudah berlaku. Kemudian undang-undang itu katakanlah dia tidak mendelegasikan secara langsung kepada Pemda, atau dia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda. Tapi undang-undang tersebut peraturan pelaksanaannya itu belum dibuat. Nah, sehingga di sini menjadi permasalahan daerah untuk membentuk perda tersebut. Jadi apakah daerah ini membentuk perda aja gitu ya, dibuat saja perdanya. Jadi walaupun peraturan pemerintahnya tidak ada, dibuat saja, karena disinilah konsistennya di pusat itu terhadap peraturan pelaksanaan itu harus segera dibentuk. Nah, kadang-kadang pada saat daerah itu membuat, tiba-tiba peraturan pemerintahnya keluar. Nah, ternyata peraturan pemerintahnya itu bertentangan, perda itu bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sehingga dengan bertentangannya peraturan daerah itu kepada peraturan pemerintah, sehingga perda tersebut diklarifikasi seperti itu. Nah, maka hal-hal itu sebaiknya kita hindarkan. Jadi di sini pun harus ada konsekuensi atau konsekuen dari pemerintah pusat juga. Pada saat ada peraturan pelaksanaan itu segera peraturan pelaksanaan itu dibuat. Jangan sampai nanti di daerah itu yang sudah memerlukan sebuah peraturan daerah, sehingga menunggu peraturan pemerintahnya itu belum dibuat, belum jadi atau belum dibuat seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam undang-undang itu memang mendelegasikan kepada Perda untuk dibuat sebuah aturan dengan Perda, atau memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat sebuah peraturan daerah untuk menyelenggarakan suatu kegiatan atau program, itu tanpa menunggu peraturan pemerintahnya itu pun jadi, itu apabila nanti peraturan pemerintahnya itu dibuat, itu tidak menjadi persoalan. Katakanlah di dalam harmonisasi tersebut tinggal bagaimana nanti kita agar di dalam menyusun peraturan daerah itu nanti kita tidak adanya disharmonis. Pak, saya bisa potong sedikit Pak, jadi Bapak menyampaikan soal undang-undang yang di undang-undang itu tidak mengamanatkan perlunya perda, tapi perlu ada PP, sementara PP-nya misalnya belum ada, perdanya itu daerah merasa perlu buat perda, itu seperti apa Pak? Bahkan di sini misalnya di soal SPK itu juga belum ada menurut catatan di sini, itu kira-kira seperti apa Pak? Silakan.